Ya, salam sahabat teman-teman. Hari ini Kamis 21 Mac 2024 bersama dengan 10 Ramadan 145 Hijrah. Hari ini saya sambung lagi untuk buat fisioterapi di Sunway Medical Center dan sedikit perkembangan baiklah berkenaan dengan belikat saya dan lutut saya ini. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan berangsur pulih setelah menjalani fizio di hospital ini. Pagi ini sahabat-sahabat, saya akan menjalani ujian masas elektrik. Itu nampak ada pad warna putih tu, dia ada 4 poin sana. Dan disambung kepada elektrik punya sistem dan dia akan adjust frekuensi daripada sana. So setting tu bergantung kepada kita punya kesakitan lah. Kalau dah sakit kuat, dia akan tune sikit je. Kalau kita dah berasa pulih, dia akan lagi kuat dia punya tune supaya dapat mengurut lagi ketekan ke dalam. Dan selepas tu saya menjalani fizio dia panggil knocking massage, iaitu dia menggunakan satu batang panjang tu. So batang panjang tu adalah motor untuk mengetuk belikat belakang saya tu, sama dengan macam massage lah. Kalau orang kan tolak pakai jari ke, pakai tangan, pakai siku ke, gitulah. Jadi dia, itulah cara dia orang gunakan elektrik juga. Dengan macam mengetuk badan kita dari belakang. Dan selepas tu saya menjalani cool pack, sebab yang knocking tadi tu dah panas ya, dia jadi dibagi cool pack pula. Dan sekarang saya menjalani fizio laser. So laser ni dia kata boleh mengurangkan atau boleh membaik pulih rawan yang rosak tu dengan sinar laser ni. InsyaAllah ada perkembangan jugalah menggunakan laser ni. Nampak macam tak ada apa-apa, tapi dia ada sikit panas juga. Dan dia boleh set lagi panas, tapi nanti takut kulit kita melicit pula sebab kepanasan. Ya sahabat-sahabat, teman-teman, video klip saya ini dah nak berakhir. Jadi siapa yang telah menonton, harap like, subscribe dan share to YBD. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.